Arak dengan kewak semaman telu tahun. Lagu nganak bilang bulan. Bermintan. Berarti bibi hata sendoang di ngeraos. Nabi manik Allah duribat alaihi muzillatu aynama sukipu mbimbi toma irup jari manusia yang merugi doa mu apa-apa yang jari saya yang jari bermirmbi kebelik pangkat kedudukan jabatan yang terugi illa enggak-enggak yang dirugi irup jari manusia illa bihablim minallah wa hablim minannas enggak yang dirugi dari manusia dengan pesolah tali hubungan nojok nenek pesolah tali hubungan sekacin manusia. Nah saya nak pelunggum tiang ibu jarin te manusia berduit dua tali tali bahasa Arab hablun. Sak dua tali ini ada tali hubungan tojok nenek hablum minallah muamalah ma Allah berbicara berhadapan ojok Allah. Tali sak kedua hablum minannas muamalah ma annas tali hubungan sak kancin manusia. Nah ya ampun arak manik rasul man soma ramadan summa atba'ahu sittan min syawal kana kasya midah likulli saya puasa bulan ramadan rombok nanam dulu bulan syawal pada pahala marak dengan puasa setahun teding saya nak nabi bapak ibu Rasulullah memegang manik Allah man ja'a bil hasanah falahu asru amsaliha manik Allah sai datang gawe ibadah ujuk aku sekali paling kedik sika upaan paling kedik sika balas 10 kali ha. 10 kali sekali ibadah puasa Ramadan sawi telung dah sejelu telung dasa kali 10 pira telung dasa kali 10 300 rombok nanam jelo malik dalam bulan sawal 6 kali 10 60 300 teruput 6 dasa 300 6 dasa jelo dalam sebulan telung dasa jelo keluik bulan 12 bulan 12 kali telung dasa 360 hari. Jadi saya puasa bulan Ramadan, rombok dalam jelu bulan Sawal, kasia midah rikulih din bina marah dengan puasa setahun teding. Demi tuah puasa Ramadan, rombok dalam jelu bulan Ramadan, baru dengahan kena lebaran. Lebaran napi. Lebaran topat. Ndi tuah dedengah kena lebaran pesor. Arak istilah lebaran pesor di kuah dedengah sembahyang pesor jauh dedengah bapak arak istilah sembahyang pesor bagian sengkol bagian kau bikinan sembahyang pesor ini bulan roah bulan bungkatan munin betul kau nah, ye, istilah sembahyang pesor pesor situ satu demi tinggal sembahyang maghrib nah mungkin lebaran topat kembik kena lebaran topat saya cerita kena lebaran topat nah setiap pelunggum tiang puasa Ramadan rombok nanam jelu bulan sawal baru tara istilah lebaran to lambut kena lebaran topat pasti terbayang elik pikiran pelunggum tiang arak topat ibu arak pira talin topat arak pira talin topat arat dua okay? Ha, topat ni kira dua tali bapak
lagu makin berembe-rembe kepentar menjadi dengan nina pihak topat ibu lagu arah sekek doang menjerat tali kira-kira ini menjadi topat atau ndek? Ndek pengotan berembe-rembe kepentar menjadi dengan nina ibu ndek nak ini berwujud Dena ini berwe topat lamun sekek tali doang memjerat baru nini berwe topat lamun wa sedua antali kiri kanan mujerat demen wah jari topat baru isi angan beras demen tisang beras tekuluk demen tebawa masak baru towek to lagu luwe mangke tu peraya lebaran topat bilang-bilang bawa pandan ton pada toe topat niki terjadi bapak salah entan arti yang lebaran to lebaran topat begitu juga irup pelungup jang sajari manusia nggih berdoe dua tali hubungan tojok nenek muamalah ma Allah tali hubungan kanci manusia muamalah ma'annas sak dua tali niki bapak ibu din kanggo sama sekali ya jangke kendur apalagi nak jangke botas bapak kendur din kanggo harus kenceng sedua-dua tali hubungan tujuk nenek adin kenceng tali hubungan kanci manusia adin kenceng salah satu saja yakna perangki kendur duribat alaihi muzillatu malik Allah dari pelunggum tiang dianjurkan untuk memelihara sebagus mungkin dua tali hubungan ini mungkin contoh bapak ibu salah satu saja tali mud pekencang sesekik mud pekendur ini contoh tali hubungan tujuk nenek contoh sembahyang lima waktu di tuah telat puasa Senin Kemis di muhadik tahajud bilang malam tetap duha bilang lemak di muhadik zikir nyeribu bilang minggu tasbih tahmid talil takbir bilang waktu pengajian di bitonarak majelis paling rajin tengaji hadir bapak ibu hubungan kita kepada Allah kita percantik lagu legobok di narak kaca bekewa legobok di narak kaca takur legobok di narak kaca patuh berembi-rembi kesolah tali hubungan tujuk nenek timak mararun langkang godek kending tersujud tujuk Allah tali nin burungin lebur tepan bawah si malaikat munkar malaikat nakir nih tali hubungan tujuk nenek solah lagu tali hubungan kacin manusia kita abaikan duriban alaihi muzillatu manik rasul nabi manik rasul ragima anpu rajulin dakhala alaihi ramadhan wa tamma ramadhan qabla ayyugfaru lahu bih rugi umat kaku sabadait kacin bulan ramadhan yang ketutup ramadhan yang ketama bulan Sawal nikmat tampunang dosa insyaallah tak ada dengan sak rugi sak berdaid kaca Ramadan yang ketutup Ramadan nikmat tampunang dosa insyaallah kenapa bapak ibu karena salah satu nama Ramadan yang diberikan oleh Rasulullah Syahrul Maghfirah apa itu Syahrul Maghfirah bulan ampunan dosa-dosa hamba Faya gafirullahu ta'ala li jami'in manik rasul ya tahu Allah ta'ala ampunan selapuk dosa umat kaku tulik dalam bulan Ramadan kecuali arak siwak macam kelompok umat dia nak tampunan dosa insyaAllah ta'ala manik rasul sekalipun Ramadan itu namanya bulan ampunan lagu arak umat Nabi Muhammad saya dik tampunang dosa saya niki siwak macam model umat Nabi Muhammad tidak akan diampuni dosanya sekalipun bertemu dengan bulan Ramadan mana mbiye sesiwak macam
Yang pertama manik rasul, man kana sahiran, tukang-tukang seher. Dek, nak tampunang dosen, tukang-tukang tukang seher, Bapak Ibu. Karena apa? Karena tukang seher niki manusia, manusia sawah telak nati si nenek, sawah sirik, pegawaian sirik. Seher ndek man tau ya bekakan lamun di mataku dari Tuhan. Seher ndara Tuhan kaku selainan si kamu mulalu kakenak ina anu den badian. Seher ndara Tuhan selainan si kamu lalu kakenak amak anu den bedok belum dari kepak nain. Bahkan Al-Quran dia injak-injak oleh dengan segawe pegawian seher. Wa iza nufiha fis-sur, lamun tetiup trompet sangke kali kiamat sakedua, innallaha yab'atsu man fil qubur, Allah Taala yang petui selapuk dengan satamu di dalam kubur yang terpetui. Sak paling dulu nyak tu selemak li jelu kiamat dalam kubur aku manik Rasulullah. Baru Abu Bakar, setelah itu Sayyidina Umar, setelah itu semua orang yang dimakamkan di makam baki. Setelah itu semua umat Islam minal masyriq ilal maghrib. Ini puni wan jelu jaga penyerapan jelu illa man kana sahiran, kecuali tukang-tukang seher. Paling muri nyak tempat tu selemak li jelu kiamat Bapak. Kenapa? Ya nanti senuga manusia sawan seher layak dibawun dunia. Ya nanti tu dibawun kubur. Dimintuis niya ahli seher mun yang langsung tertunggang tepiak dari jaran isi manusia sawan seher layak dibawun dunia. Pira yak tunggangan bahasa bapak tergantung pira wan seher. Lamun satu suan seher, satu manusia ini kia jadi tunggang tegaran. Ini nakasan talon kojok, talon porot, talon plot. Bermintan paksa diri, pebak-baktian dengan. Ya, tanda terpaksa leh masih malaikat. Bermintan paksa diri, makin pebedok belum batur. Ya, tanda terpaksa leh mata tunggang tegar. Nabi manik Allah, wa'mal masyikta fa'innaka majziun bih. Anik gawe, berapa pemilim gawe. Lagu ingat suatu saat yang pertanggung jawab bangrun pegawaian nanti. Pertama, tertunggang si manusia sawan seher. Kedua, tercoet dari muri si malaikat zabaniyah. Ketelu, tergerus langan bawun duwi. Bau tak bayangan berembia keberat, berembia kesakit dengan iki lema Bapak Ibu. Nah, niki yang pertama dengan sandi tampunang dosen si Allah Taala sekalipun berikan bulan Ramadan, man kana sahiran, tukang seher. Yang kedua, musyahinan manik Rasul Bapak Ibu. Saya niki musyahinan dengan sandik milih saling kewak di bawah dunia kan dia semeton jari. Dengan sandik milih saling ke berdait kaca Ramadan, tutup Ramadan, tamu bulan Sawal, masih arak ndik milih saling kewak niki dinar kenanya sembahyang. Arak masih ndik kewak saling kewak batur mangkin ibu. Hah? Luwe. Berminta adahan Bapak. Bulan Sawal, Aidul Fitri. Aid artinya kembali, Fitrah artinya kepada kesucian. Aidul Fitri kembali kepada kesucian. Rugi ma'an purajulin, rugi umat kaku. Saya berdaya kaca Ramadan, tutup Ramadan, tamu bulan Sawal, ndek entah punang dosa. Kenapa? Masih ndek milih saling kewak. Paling meri, paling menggah Allah Ta'ala lek panjang sandik milih saling kewak. Ibu, laik lek umat Nabi Musa. Arat dua umat Nabi Musa ni saling kewak, maka terpentunang azab si nenek 2 tahun hujan di narak terpenterik setitik-titik juk dunia.
setitik dinaran tu hujan 2 tahun kemben arak umat Nabi Musa dia saling kewak arak 2 dengan mu apa lagi le air zaman mangkit umatnya Nabi Muhammad bilang bubuk tu dengan dik saling kewak sandik kewak iparan tanara sandik kewak mentoak nan tanara sandik kewak semama nan tanara arak dik kewak mentoak niki bu arak subhanallah. Coba pikir bapak ibu mentoak mendim kewak coba pikir lamun andik berdui mentoak mbe temadai semama mentoak kendik kewak bapak mutandik berdui mentoak mbe temadai senina ina amak jandik kewan anak jamun kuku komon lucu ni kita ni sandik kewak semama dan tanah arak arak dek kewak semama makin arak astagfirullah nah lek peraya ibu arak dek kewak semama 3 tahun lagu nganak bilang bulan beda dah 2 tahun nanti kewak semama lagu nganak bilang bulan berbintan berarti bibi hatasan doang di ngeraos iya ampun taraang aran bulan sawan nggih bulan untuk kita saling maaf memaafkan zahir batin Idul Fitri kembali kepada kesucian. Nah, dari hubungan tujuk nenek berembir-embir kesalahan bapak, lagu hubungan kacin manusia kita abaikan. Nggih, duribat marik Allah akan ditimpakan 1 kehinaan. Atadruna liman muflis min ummati. Mumtaon sateparan aran dengan bangkrut di umat kaku. Qila man la dirham wa la dinar ya Rasul. Oh satu paran dengan bangkrut di umat pelunggu dekat dia Rasul dengan dengan sewah bih dui bandun kepeng benang sampi jaran heler emas intan berlian bih ye teparan aran dengan bangkrut ndi manik Rasul satu paran aran dengan bangkrut umat kaku yakti yaumal kiamah lemak lidlu kiamat yang datang jauh pahalan sembahyang jauh pahalan puasa jauh pahalan haji jauh pahalan zakat jauh pahalan ibadah-ibadah yang lain lagu arak kacen berkaitan di bangun dunia eh? Ya Allah nek suka reda ya telek entama surga dengan tia kembih wan mau air kelayak di bangun dunia jangkek mati dona hindeng maaf ya tunas keadilan pelumbuh dekat dia Allah terbaik pahalan sembahyang tiba datang malik dengan ya Allah, wan mau bau gegetek ke lain. Jangka kematian dan mahinding maaf, ini halalan, terbaik pahalin puasa. Ya Allah, wan mau fitnah, kon mau rao sekelai. Jangka kematian dan mahinding maaf, zahir batin. Ya tunas keadilan pelunggu dekaji, terbaik pahalin haji. Nih. Dan kebih pahala-pahala baru masih luik dengan nuntut bapa. Pahala tuah bih saya mesti mak nyaur ndek kepeng benang sampi jaran heler mas intan berlian sita nyaur lemak lejelu kiamat napi sita nyaur pahala ibadah-ibadah samut gawe mangkil di bawah dunia wabih pahala terbaik si nyaur masih luik dengan nenagih eh? Dinara pahala otomatis dosa dengan samud zolimi niki ite lain tebing malik dosa mesak dongdim kasak malik kata jauh dosa batur bapak ibu nah ia pun dendek pengkung lalu dendek keras lalu atep sandi milih saling maafan kaca semeton jari wah kendek maaf lagu pun tomplek imang ke wah kendeng maaf duk balin lagu nyebangan munum emel tepain petak jebak napi manik Rasul
Saya umat kaku ending maaf. Ndek milih bebing maaf dengan senu, elek baru ndek bebing maaf, elit ndom barak api neraka jangka kiamat. Enggak ni sin baduk kendengan iki barak api neraka bapak. Nggih. Kembek menggah nenek sili satutu Allah Taala lek dengar sandik saling kewak. Allah saipiang pelungum tiang. Allah sapiak pelungum tiang bapak ibu. Lamu tak tunas ampun nujuk nenek napi manik Allah man zallazi yaghfiruna pana gefiruhu. Saya milik indeng maaf pujuk aku yang maafang. Nggih. Nenek saya piang pelunggom tiang, sak piak pelunggom tiang, berembi kebeli dosa salat, ya tampunang si nenek. Sekalipun karimal bapa, mara ruan tumpukan gesik ruan dosa, ya tampunang. Kalbahri, mara ruan kowok laut, ruan dosa ibu, ya tampunang. Mungkin pelunggom tiang pada entah jari panjang nenek. Pada tak jadi manusia mu endek tak milih bebing maaf berarti dengan senuh milih nak atasan ia kancin nenek ia pun dek tampunang dosa si nenek nggih luwe muk dengah tu peraya aku jangka mati yang buntul lemuni saperuni ketia te wahengkah bersama tuanan nehuni dendek tak saling tukar subhanallah. Asyaratun aparin la yaqbalullahu salatahum. 10 macam kelompok umat ndin terima sembahyang si Allah Taala manik Rasul. Saya ini kisah 10, salah satunya qati'ir rahim dengan saputusan tali silaturahim. Nah, dari kapan tak sembahyang? Dari kapan tiap puasa ngaji bersedekah ndarak kenaan bapak ibu lamun telek dunia arak kancat ndik saling kewa. Untuk itu setelah acara halal bihalal hamang kiniki bapak ibu lamun arak le diri pribadi masing-masing arak kancat ndik ngeraos arak kancat ndik bersapa arak kancat ndik kewa bareh silak lumbar aruan dendek sangonek lalu tetelak nati si nenek. Ndek pendak telak nak si nenek bapak ibu sandik milih bebing maaf pojok sama tonja jari. Salah satu ayam manik Rasul. Saya umat kaku putusan tali silaturahim. Ndek saling kewak ndek ngeraos arak telu jelu. Telu jelu apa lagi nak telu tahun ni bu. Telu jelo doang ndek saling kewak sogol titik Islam. Nah, dosa salah satu dosa yang paling besar, sa paling menggah Allah Taala cingakin panjang kendengan-dengan sendi milik saling kewak. Makin pelih sekedik onin tendek saling kewak bapak. Salah angar sekecet di semeton jari ndek sili saling kewak. Kadang-kadang mut saling lambahan balen. Kadang-kadang jebak mutotop sit ni gemes saling ingat subhanallah berembi kembali dosa salah tiri nenek bapak ibu. Nah, apa lagi tak piak atin angin semeton jari ya sak ya gedak ilik pelunggum tiang. Laik le zaman Rasulullah bapak ibu ada kana abidan dengan ahli ibadah ke ahli ibadah. Dengan seahli ibadah niki maratur tiang sabaru bapak. Mbirun ibadah sataparan ibadah wah doang gawein. Nggih. Sembayang bi 5 waktu den wah telat, puasa Senin Kamis den wah hadid, duha tahajud apapun namanya tetap gawein. Zikir nyeribu bilang waktu, tasbih tahmid tahlil takbir tetap bilang waktu. Pengajian mbe bilang lembu-lembak yang ke 5-6 lain ngaji sat sejeluk. Teparan terkenal di gubuk niki paling pacu paling alim. Muk mati dengan niki bapa. Nah, malam pertama satama dalam kubur dengan sapacu lalu ibadah niki bu. Loe ile gubuk beripi. Teipi ya dengan alim niki nya kelalu terbukaan lawang surga si Allah Taala. Nya kelalu terpegitak ruun nikmat-nikmat yang ada di dalam surga.
lawang surga wan terbuka, kenikmatan surga sudah diperlihatkan, cuma naenan masih terangges, naenan kiri kanan masih tegetang terante. Akhir saberipi beketua nih bu, ya ahlal ibad, dengan sahli ibadah, apa aran wam gawe? Penaon kaku sida paling pacu melek bawun dunia, sida paling alim, paling sabar melek bawun dunia. Apapun bentuk ibadah, wah kedoang telem sida paling rajin. Wam tak terbuka ang lawang surga, kenikmatan surga sudah diperlihatkan. Kembek melek mam tau tamu jug surga nenek, munae masih terantik kiri kanan. Nabi Yunin berjawab, bapak, oh tali hubungan seujuk nenek, hablum minallah, tali hubungan seujuk nenek, wah solah. Ya, wan tak terima si nenek selaku ibadah. Aran puasa, sedekah, lalu ngaji, sembahyang, apapun nama bentuk ibadah sudah diterima oleh Allah. Ya, ampuk terbukaan lawang surga. Okay? Lagu masih terantik naik kiri kanan nikmat tahu yak belengkak selengkak, apalagi kita tahu tamu Malik selengkak nikmat tahu belengkak kembing wak mau lalu ngaji laik sekali oleh sang ngaji liwat terkilik pengurung kiri kanan pengurung senuh lambah dengan mu mau pola kan lambah dengan kal arok manik rasul muk la napiran ki muk petok muk ploke kan lambah dengan senu marak penyuit gigi marak tolang colok keluk kebelik lambah dengan mun pola mu ye sin kesalat gigi ni sin sowit bapak. Sambil saya ulik ngaji, sambil saya jojok gigi, saya keselat baru. Jangka datang balin, ndak sadar, sampai balin, sambil saya suit penyelat penyuit gigi ni. Mun keteh kayu penyuit gigi lek lelehan. Mu epen lambah, ndak suka reda. Ndak ikhlas, ya terpolak lambah marak kebelik penyuit gigi. Mu iya syarat sebab pekendek man tahu ya tamu juk surga nenek karing 500 tahun kia tertunda julu karing 500 tahun kia tertunda julu tamu juk surga nenek ya kelalu boyak ipin lambah ya kelalu reda ya kelalu ikhlasang ipin lambah baru kata bing tamu juk surga nenek. Subhanallah, tolong diperhatikan bapak ibu. Baru sekedar marak kebelik penyuit gigi, marak kebelik tolang colok, ya duit karak dengan mudzolimi 500 tahun mak tertunda tamu juk surga nenek. Mu apa lagi tak rokek-rakek ketujur batur anyam sampi anyam kaun darah gawin ketujur batur sin rokek-rakek bapak. Pira ribu tahun yang tertunda tamu juk surga nenek berembi-rembi kepacu tak gawe ibadah. Mu apa lagi yang tak oros sampin batur oros motor dengan pira juta tahun mah bekeram di neraka juga. Nah niki sangat berat hubungan saujuk kancit manusia. Atau batu wajibatun min kulli zanbin, tobat seno wajib hukum atas dosa-dosa sawat gawe. Fa in kanat maksiatu bainallah la tata'allaku bihaqqi adamiyin falahu salasatu syurutin. Lamun salah ojok nenek tali hubungan ojok nenek pelih baru untuk terima tobat si nenek telu syarat. Lamun salah ojok nenek bapak telu syarat baru untuk terima lamun salah kancen manusia pelih ojok batur empat syarat baru untuk terima tobat.
Nah, jadi sekatan hubungan tu. Sulitan hubungan sekatin manusia ujuk desida Allah Ta'ala. Lamun salah ujuk nenek telur cara taubat terima. Lamun salah kacin manusia empat. Bisa telur ayyukli'a anil maksiyah ayyan dama ala pi'liha ayya udu ilaihi abadan. Niki syarat. Syarat-syarat dengan taubat lamun salah ujuk nenek haratan bisa telu ayyukli'a anil maksiyah engkah gawe maksiat. Ayyan dama ala pi'liha kedua adinara ida penyesal entah sawah gawe maksiat. Saketulu ayah udu ilaihi abadan. Ia bersumpah elit diri bahwa dia tak ulangan malik pegawian maksiat baru diterima taubat kita oleh Allah. Lagu lamut salah ujuk batur ja bapa ibu empat syarat. Lek samping satelu rombok karing seke. Napi sa seke lamut tuah raos batur. Lamu tuah ompat batur harus lalu yang dimaaf cerita barak entah tuah raos baru untuk terima taubat solah kacil manusia. Anda tuah zolimi sopoh dengan wad bait duwe karat dengan harus tinding maaf yat lalu halalang entah sawah bau apa-apa dengan baru untuk terima taubat. Anda tuah mau getok dengan peterik tanah darak batur harus lalu maafang dulu ilik napirinki dengan samut zolimi. Man zulima qida shibril minal ardi tuikahu min sabahina aradin. Sai-sai zolimi sopuk batur tanah arak seberas tinduk. Manik Rasul ibu sai-sai bayi bani bait tanah dengan arak seberas tinduk. Apalagi nak sejengklar tuikau min sabahina aradin wajib ni atau pekalung si pituk lapis dunia lemak jeluk kiamat. Ya telur redaan bapak arak seberas tinduk. Okay. Nah, ia ampun berbahasa Imam Maliki. Lamut salah kancen manusia, apa saruan kesalahan teno ada dedehang ana. Cerita ang run kesalahan ta, barunya sah 100%. Anda tawah hirun ibu, maaf batur ndih. Wa kirum wika leleh jelamer mun kirum. Cerita rentam sayur dengan kena leleh. Anda tahu bait apa-apa dengan oh mak mak akmat tunas maaf ibu nggih tiang semet manok minggu sawi. Oh maaf semeton tiang bait sampi bulan sawi. Maaf semeton tiang bau puntim salu tengah bangkat tenung. Maaf semeton tiang orang semontor bulan sawi. Ada ceritaan baru na 100% halal. Lagu Nabi bahasa Imam Syafi'i bapak. Oh dendek ceritaan. Dendek ceritaan tentang sahabat montor dengan sampin batur, manok batur, kembit. Lalu nara tetepo kamu. Tiang baik sampin sapiran. Ini tetepo langsung bapak. Paling ngelin lah, lo telaporan juk polsek, gih? Ah, cukup. Basni Imam Syafi'i mengatakan halal biar halal mai yak zahir batin, mai yak lahir batin. Ya ampun arak istilah halal bi halal. Saya cerita kena halal bi halal. Lamu tak boyak dalam Al-Quran bapak dan ke kiamat di miak dedait di narak ni kena halal bi halal. Menurut saya kena halal bi halal. Saat pertama kali ini berbahasa kena halal bi halal lah bapak proklamator RI Insinyur Soekarno. Setiap tahun di meninggal puasa nggih ade kena paraneki arang kegiatan makan-makan besar-besaran di istana negara itu Insinyur Soekarno. Nah iya terturut makin si pejabat-pejabat open house katanya bapak bupati, open house katanya bapak gubernur. Nah lamun si Soekarno, Insinyur Soekarno lae demin selesai puasa terus napengki lebaran topat selalu dia undang pejabat-pejabat untuk makan bersama di istana negara. Teketuan si sepuh pejabat
acara napi niki Pak Insinyur dengan spontanitas Insinyur Soekarno mengatakan halal bihalal. Nah iya teturut yang kemakin Bapak dibakukan bahasa itu menjadi bahasa Indonesia. Kalau kita kaitkan halal bihalal itu dengan bahasa Al-Quran, pada kena kaca silaturahmi. Nah, namun silaturahmi ini tidak arak dalam Quran, Bapak. Arak manik Rasul. Sayi-sayi mele belo umur. Murah rezekin. Girang-girang silaturahmi. Girang-girang arang halal biha. Sayi-sayi ngarang halal bihalal sekali. Saya ngarang silaturahmi sekali, saya hadir pengajian sekali, pada pahala kaca dengan sembahyang sunat 1000 rakaat solat sunat. Nah ya, apa temanikan Bapak Ibu? Nih, setelah bulan Ramadan kemarin hilang, boleh Ramadan meninggalkan kita. Kanggun Ramadan belin pelunggum tiang, tetapi jangan sampai nilai-nilai yang ada di dalam bulan Ramadan, mutiara-mutiara yang ada dalam bulan Ramadan, jangan sampai meninggalkan pelunggum tiang, jangan sampai pelunggum tiang meninggalkan mutiara hikmah yang ada dalam bulan Ramadan. Karena salah satu nama Ramadan, Nabi ke bulan berkat, Syahrul Barokah, bulan berkat. Keberkatan saran bulan Ramadan, coba sila. Lamun tamu bulan Ramadan, loe sandi tuah berkecopong, pasang kecopongan. Berkat tamu bulan Ramadan. Sandi tuah telek nyongo kelek pengajian, girang tukul majelis-majelis taklim. Berkat bulan Ramadan. Sandi tua telek berjemaah sembahyang, tae kujuk santren masjid. Sandi tua telek berderus lalu terawih, tae. Nah, niki nilai mutiara yang ada dalam bulan Ramadan. Nah, sekalipun demikian Bapak Ibu, boleh Ramadan itu meninggalkan kita, tetapi jangan sampai kita meninggalkan nilai yang ada di dalam bulan Ramadan. Apa itu? Ibadah-ibadah samut gawe di dalam bulan Ramadan. Saya nak luwe untuk peraya nyekan Ramadan, jangan rajin ngaji. Lagu demin tutup Ramadan, engkahan ngaji. Begitu masuk Ramadan, sembahyang rajin, berjamaah rajin. Begitu selesai Ramadan, sembahyang engkah, berjamaah engkah. Nah ini yang dinamakan bulan Syawal, bulan peningkatan. Kita akan meningkatkan yang namanya iman. Kalau iman kita ini Bapak sudah mantap kembir, sehingga iman pelunggum yang masih diragukan oleh Rasulullah. Kenapa? Yan kusu wa yazidu. Wan berumbuk, wan berkurang, wan netun, wan taik, wan tebal, wan tipis. Lemutnya keendang pengajian, ini taik iman tibu. Sadar, tobat. Lagu barek demi sogole pengajian, malik kencelemi bibih tempat batur. Niki tanda iman pelunggum tiang uan tun uan kan taek. Untuk itu arak pira sita tingkatan iman te Bapak Ibu, arak lima. Arak lima. Nah salimu jak lemak sabung ni ya daru zaman enam niki mungkin sekedar niki dari pengodoh-podoh jauh lagi desa napiran niki darah lalu.